gaji yang belum dibayarkan perusahaan. Sempat terjadi adu mulut saat pihak perusahaan berusaha membubarkan pengunjuk rasa yang memblokade pintu masuk perusahaan. Para buruh mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi di perusahaan. Dan bahkan buruh juga mengancam akan berunjuk rasa terhadap kereta tekstil selaku induk perusahaan. Selain penilaian buruh, lalu puluhan